wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cakerjo. Di video kali ini, perburuan ikan teri nasi di utara Laut Kaliwungu. Oke, buat sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga kalian diberi kesehatan selalu. Sampai sehat, saya juga sehat. Dan lupa ya like dan subscribe videonya. Dan sampai ketinggalan di video-video yang selanjutnya. Atau tekan tombol. Bersama nakoda Mas Melikul dari Bandengan. Mesin menggunakan mesin diesel pakai kiongan ini guys, dan gearbox. Ada dua unit mesinnya. Kalau yang ini mesin tempel, mesin dudunya ini pakai mesin diesel juga. Kalau pas perjalanan jarak jauh, mesin dua dinyalakan semua. Ini menyusuri sungai hanya menggunakan mesin satu. Ini tas nelayan di pagi hari, berangkat sekitar jam 6 pagi. Ini para nelayan pada bareng-bareng berangkat menyusuri sungai Bandengan. Di sekitar kanan kiri banyak pohon bakau. Pagi hari ini sangat cerah sekali, semoga di perjalanan diberi kelancaran dan diberi rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Di sisi sana ada juga perahu-perahu dari dermaga biru yang berbondong-bondong ingin berangkat berburu ikan teri nasi bersama KM Mawarinda dan Cinta Rupiah. Sudah mau keluar dari muara ini guys. Tambah-tambah bro, ger, ger lo, ger lo. Tapi kan, tapi kan mudah kan, mudah kan. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya tawur terus, selesai terus lo. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Kamu lanjut lo, tambah-tambah bro. Penebaran jaring diturunkan ini guys.
sober lur. Sober lur, bilangi bajune lur. Gawe adi lur, gawe adi lur. Tambah-tambah bro. Ber. Ber lur, ber lur. Kawe kan tahu kan rujak kan, rujak kan. Mantap, mantap. Mantap pokoknya tawur terus, selesai terus lur. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Tawur lanjut lur. Tambah-tambah lur. Tambah-tambah bro. Belakang juga diturunkan. Proses penarikan jaring guys, jaring di tebar bentang dulu guys supaya bisa kencang guys. Proses jaring, pembentangan jaring guys, ini hampir sudah sampai guys, sudah sampai ujungnya jaring depan. Sudah kencang, cuaca tidak bersahabat, kondisi arus juga tidak membaik, memutuskan untuk pulang. Mesin diesel 2 unit dinyalakan semua biar melaju dengan cepat. Alat tangkap buka dobol sedang dirapikan dulu. Biasa rutinitas, jika pulang harus dirapikan lagi guys. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga terhibur kalian semua. Jangan lupa ya like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan di video-video yang selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
hasil tangkapan hari ini guys. Ikan terinasi masih fresh, baru ambil dari laut, segar sekali guys. Bersama nakoda atau Pak Solikul ini.